Halo para penghuni bumi, apa kabar kalian semua? Sudah lama tidak bertemu dengan saya. Kali ini saya akan melihatkan beberapa bangunan-bangunan mati di Indonesia yang kami rangkum dalam video tersebut. Tapi tunggu dulu. Kali ini saya sedang berada di mega proyek Kota Baru Lampung yang berada di Kecamatan Jati Agung Lampung Selatan, yang katanya 10 tahun terbengkalai. Lihatlah kondisi bangunan gedung Kota Baru, nampak sudah mulai rusak dan kini dijadikan sebagai tempat nongkrong bagi para pocong. Hah? Bukan pocong, Bu Geng. Apa gue bilang? Munculkan tuh si pocong. Bahkan tak sedikit vlogger dari luar daerah provinsi seperti saya mengabadikan lokasi ini sebagai objek wisata untuk dibagikan dan diunggah dan dimakan. Diunggah goblok, bukan dimakan. Pembangunan megaproyek yang merupakan aset pemerintah provinsi Kota Lampung dibiarkan mangkrak dan terbengkalai. Proyek yang berdiri di lahan 450 hektar dari luas lahan 1.308 hektar ini pada tahun 2010 oleh Gubernur Lampung, Syahrudin ZP. Sejak tahun 2012, sebanyak 240 miliar anggaran telah mengalir ke wilayah ini. Kalau saya, mending buat rumah aja. Namun, sejak era Gubernur Lampung, Muhammad Ridho Firkardo, tahun 2014, lalu selama 5 tahun pembangunan kota baru dihentikan. Dan dihuni banyak sekali pocong. Bukan. Menurut Kominfo Pemerintah Provinsi Lampung, pembangunan Kota Baru akan dikaji kembali sebagai strategi program pembangunan jangka panjang di Provinsi Lampung. Namun, saya disayangkan strategi pembangunan jangka panjang di Lampung sering berubah sesuai dengan keinginan kepala daerah. Perubahan prioritas pembangunan tidak hanya merugikan keuangan daerah, namun juga membuat masyarakat bingung, terutama bagi kalangan pelaku bisnis. Aduh, saya pun ikut bingung lah. Bagaimana? Oke, para penghuni bumi, ini dia contoh dari gedung yang ditinggalkan. Ini aula daripada Buperda. Ini aula yang ditinggalkan selama berpuluh-puluh tahun. Jadi kita menyusuri ke sini ya. Tempatnya sangat kotor dan tidak terurus. Di sini juga banyak bangunan yang terbengkalai. Oke, penghuni bumi, ini saya sudah sampai di masjid daripada Buperda. Ini penampakannya tuh. Ini penampakan dari masjid. Mari kita susuri ke dalam. Let's go. Merupakan bagian masjid dari Buperda. Mari kita masuk. Assalamualaikum. Bangunan masjid terlihat terbengkalai dan sungguh sayang sekali karena terbengkalai di sini. Ya, beginilah keadaannya. Lihat kaca pecah. Ini sudah beberapa tahun ditinggal. Terdapat menara tinggi di sebelah masjid. Oke, saat ini para penghuni bumi, saya sampai di gedung utama daripada Buperda. Untuk penampakannya bisa dilihat tuh. Mari kita masuk. Terdapat kacanya ini pecah ya, guys. Jadi langsung aja kita masuk. Itu dia penampakannya. Di sana ada seperti podium. Terbengkalai memang bangunan di sini. Sungguh terbengkalai. Dan di sebelah sana terdapat gedung utama satu lagi. Itu gedung kantornya dua lantai. Dan perjuangan untuk masuk ke sini itu tidak gampang, guys. Kami orang melewati sebuah rumput padang pasir hanya menggunakan motor. Itu rekan saya sudah kelelahan dia. Perjuangan kita ke sini bukannya gampang. Padang pasir yang sungguh luas, bebatuan yang sungguh kerikil, sampai step saya pun tidak apa-apa.
memang sungguh destinasi wisata yang dianjurkan, sangat ekstrim. Mantap.